Banyak yang kangen kita bareng. Iya, udah lama ya? Berapa lama? Baru sebulan sih. Iya, baru sebulan. Lebay banget anjir. Aku pikir setahun. Enggak, kayaknya dia tuh kayak suka banget sama Ayah. Jadi dia tuh bilang kayak, oh setahun gitu. Tuh dari Ayah balik, dia langsung ngajak Ayah date. Iya. Terus dia bilang, pacaran yuk gitu, iya. Di DM. Pacaran itu date kan? Beda dong. Beda? Date tuh, sekiate, kan beda kan? Oh, aku pikir sama. Date dan pacaran. Beda-beda dia bilang. Oh, beda. Dia bilang di DM guys kayak pacaran yuk, terus saya kayak hah. Oh, beda ya? Beda. So what you meant was that us yo. Ya udah kita mau masuk ke dalam ini. Ayah udah kayak pilihin like a date spot. It's called Side Space Art Studio. Ini basically kita bikin beruang. Terus beruangnya kita bisa simpen. Oke. Have you ever done that? Ya udah, ya kita langsung masuk. Yuk, coba yuk. Hai Kak, by the way, udah telepon kemarin, Kak. Halo. Hi, nice video. Jadi, kita kepengen ngedate, Kak. Terus habis itu pengen bikin ginian yang lucu-lucu yeah. Gitu. Kayak gini ya? Ih, lucu banget. Size-nya gimana? Itu di atas. Oh, bisa. Kita bisa bikin casing. Casing juga. Which is better ya? Kerenan kayak beruang atau casing? Yang lebih popular itu apa ya? Beruang, ya kita bikin beruangnya, let's go. Ih, lucu banget, kecil. Wah, banyak banget. Ini buat pegang apa ya, Kak? Oh, lampu. Ciske. Hah? The ciske. Yang mana ya? Ini bebas. Bebas, bebas kan ya? Oke, apa ya? Yang mana ya yang lucu? I tuh gak mau bikin too much effort gitu kak kan. Soalnya kalau misalnya the bigger, the harder kan. Jadi mendingan yang kecil-kecil aja. Benar, benar, benar. Biasanya kalau misalnya kita kayak paint di sini, do we get like this to bring home? Ya. Oh really? Oke. Itu nanti hasilnya bawa pulang, tapi nggak bisa langsung. Oh jadi ya, besoknya balik lagi gitu ya? Oke. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Which one do you want? Aku aja yang ini kak ya. Lucuan bear apa bunny ya by the way? Ini lucu banget ada matanya. ini bisa light juga ya ini. Dikasih lampu katanya. Iya. Susah ya. Yang mana ya yang lucu? Ini satu deh ya. Kalau yang lebih praktis berarti yang kayak gini ya. Ini aja deh satu yang chilling. Oke. Ini aja deh ya. Enggak apa-apa kak. Guys, jadi apparently they're gonna give us free stuff. Thank you ya. Yeah, thank you ya. Jadi apapun kita bisa borong guys. Boleh ganti gak ya? Apanya? Yang light nih. Ganti aja ya? Ganti. Yang mana ya? Lebih praktis kan? Kayak ada light. Terus, why would you want a light for? Eh, you baru pindahan kan? Makanya you mau ini ya? Iya. Oh, you mau ini biar... Lebih kayak... You kenapa praktis. Pindahan sih? Orang mah maunya itu kali ya? Tinggal ya, bareng teman gitu. You tinggal sendiri. You tau kuntilanak gak? Gak tau. Apa itu? Apa itu? Kayak anak gokil. Setan tau gak? Obake? Enggak takut. Karena gak ada. Kami naga hito gitu loh. Gak ada. Ada gila. Ada gila suka terbang-terbang di Benhill katanya. Tau aku pocong. Pocong. Tau. Tapi gak ada sih. Gak pernah lihat. Gak pernah lihat karena you belum lihat. Mungkin aku lebih kuat, jadi gak apa-apa. Do you want bunny or bear? Bear. By the way, you hebat, katanya gak bisa English. Gak bisa. Tapi dari tadi tapi sekarang sama you bisa. Belajar juga. Wow, segoy. Actually dari tadi I mulai kepengen minimize Japanese sih, soalnya editornya gak bisa Jepang baru ini. Oh iya, susah ya. Kakak bisa bantuin kayak lead the way ya kak. Iya, lead karena kita gak tahu caranya. Iya. Kita nggak bisa art sama sekali. Iya, terima kasih ya. Sensei, onegaishimasu. Hai, Iko. Bisa pilih catnya, warnanya okay. Apa aja. Bisa pilih berapa banyak, kak? Actually like pastel colors. Have you watched my video with Tomo? Yang makan pernah. Di Bali restoran. Bali restoran di Jepang, kak? Iya, pernah. Ayo ngomongin you loh. Tapi mau. Iya, sudah. Iya, jadi kita ngomongin terus dia bilang kayak, menurut you, I sama Yusuke beda gak? I bilang, beda. Apa? Tomo lebih pinter, gak bercanda. Iya, benar. I'm kidding. Enggak. Tiga doang. Katanya boleh banyak. Sebentar, I juga banyakan deh kalau gitu. Iya, banyakan. Soalnya kalau bolak-balik gitu kan gak praktis. Iya. Gak efisien. Efisien kayak kualitas tinggi. Apa? Kualitas tinggi. Ayo baru belajar tuh kata, makasih loh. Ayo ngerti itu apa? Sama-sama ya. Ih lucu banget.
pakainya gimana ini konsepnya kak? Diam aja Yusuke. Iya. Oke, yuk. Pakein. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Ih, kenal muka tahu. Oke. Ini gini-gini aja. Pasti salah. Pasti ini orang salah kasih lihat Sam. Pasti salah. Salah. Benar. Salah enggak? Salah enggak? Ini enggak bisa. Jadi mungkin ini aja. Ya udah. Oke. Okay. Oh, benar. Benar. Pak pintar. Kamu lebih pintar. Jadi ini yang ngajarin kita namanya Kak Lu. Oke. Okay. Kita mulai dari chatnya ini. Oke. Okay. Nanti pas saat disiap itu sebelum dibikin dibentuk dulu posisinya. Apanya dibentuk? Posisinya. Jadi yang dibentuk itu sebenarnya tangannya. Tangannya. Oh. Nice, dan kepala. Nice. Karena setelah dia kering nanti dia nggak bisa gerak lagi ya. Lagi. Ini kayak mau minta peluk gitu. Sama Tehoshi. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Biasanya orang Jepang kayak gak bilang kayak gitu. Kamate hoshi gitu. gak bilang kayak gitu. Jadi kayak, diajarin sama teman Jepang aja guys. Kamate hoshi. Dia kesini bingung kayak. Gimana cara? Yusuke, bukain dong. Oke. Aku kayak pagi ini langsung tangannya berkeringat banget. Oh iya? Iya. Kok Indonesia ini jago sih? Berkeringat. Berkeringat. Gak ada yang ngomong kayak gitu woy. Berkeringat. Kapan you balik ke Jepang? Mungkin Agustus gak ya? Tuh guys. Minta peluk. Warnanya ingin dipilih, pengen jadinya tuh dia gradasi. Mau. I want a graduation. Jadi dari warnanya itu bisa dituang ke gelas. Oke. Okay. Terus di... Tuangnya sedikit-dikit aja. Oke. Jadi dia banyak layer. What's your favorite color? Aku hijau. Soalnya suka matcha. Cukup. This like looks so aesthetic, guys. Ini gabung jadi lucu nggak ya, guys? It doesn't mix. It's like water and oil. Iya benar. Ini kuning apa hijau? Gila, warnanya sih bagus banget, woy. Ayo mau warna hijau dikit ya? Iya. You mau warna eye nggak dikit? Warna eye? Dikit? Turun di masking. Oke. Okay. Merah. Ih, lucu banget kayak lagi bikin minuman. Kayak my favorite color is sky blue. Sky blue. Ih, hilang warnanya. Mau biru enggak? Mau. Dikit lagi. Oke. Okay. Iya. Udah. Lihat, warnanya kayak es krim. Caranya dari di bawah telinga ke bawah dulu sampai ke kaki, memastikan semuanya itu kena, terutama sela-selanya, biasa sela-sela yang suka nggak kena. Oke. Gampang ya? Gampang matamu. Waduh. Ya. Dengan gerakan dia capnya itu warnanya. Oh my god. Wait. Kok warnanya hijau? Warna pinknya kemana? Belum. Tapi warnanya bagus banget. Bagus lah yang milih air. Bisa ke belakang, nanti warnanya akan keluar beda lagi. Oke. Okay. Ih, gila, bagus banget. Oh, bagus banget. Katanya terutama sela-selanya. Ini berakannya ungu banget ya. Lucu kan? Iya, beda. Nah, kalau capnya kurang, boleh tambah lagi. Yusuke, you udah boleh mulai. Oke, okay, mulai. You punya warnanya jelek. Iya, sih. Burung. Semoga warnanya mantap ya. You punya kayak anak TK. Coba. Oh, hey. Kuning aja, merah aja. Kamu lebih bagus ya? Iyalah. Of course. Warnanya gak enak. Iya salah sendiri pilih warna kayak gitu. Oh, gila. Aku pikir tuh orang-orang yang kesini tuh harus kreatif. Ternyata mereka kalau gak bisa art juga gak apa-apa ya. Ini kalau misalnya I jual harganya 10 juta. Bisa gak ya? Bisa lah, yang gini-gini kan mahal ya. Ini kayak
inspired by cotton candy sih sebenarnya. Jadi motifnya diambil di sendok, tapi jangan diaduk, jadi langsung di sendok. Contohnya ini, jadi disiram dengan. Oke. Okay. Lucu banget kayak lagi baking soup. Iya benar. Emang ganti kayak gitu. Ih tapi jelek, oh my god. Jelek woy, parah banget. I need to fix this, kayak agak unik gitu ya. Lebih unik, lebih mantap. Kalau misalnya mau namain ini, namain apa ya Yusuke? Namanya... Kamu namain app-nya Tomo. Oke. Oke aja gitu. Apa ya? Aku... Jerom. Oke, kurang jerom. Kurang jerom. Look, messy, hijau semua lagi. Minus done. Ini aku pengen tambahin mata sih, bisa gak? Itu harus tunggu nanti tunggu kering ya? Iya, jadi bisa tulis juga, mau tulisan juga boleh. Kamu bagus banget nih. Iyalah. Aku. Jadi sebenarnya ini warnanya kan combination of my favorite color and use case. Ini kayak lucu gitu loh. Kalau dia tuh kayak gak ada warna kesukaan Aisam sekali. Apa tuh? Kesel aja. Ini gak bersalah gitu. Do you want some of my colors? Oke. Boleh tuang? Taruh di mana? Ya tapi kayaknya jelek deh kalau saya tambahin. Enggak sih. Soalnya Yupunya udah jelek. Udah jelek. Eh takut woy. Kenapa? Karena udah jelek, makanya bikin tambah jelek. Enggak lah. Boleh gak sih ini? Hai, bunuh yuk. Boleh gak sih? Crush time. Coba. Tambahin lah dikit ya. Iya. Oke, aku juga ya. Aku juga ya tambahin. Gak boleh. Ini jelek banget. Gak boleh. Ini jelek banget. Boleh dari kepala? Gak! Enggak, diam. Kenapa sih mukanya jahat banget tau enggak? Aku bantuin ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Gimana? Sampai jelek sumpah ya. Ih, kayak mentret jangan. Jangan. Tapi di sini enggak kena. Gila woi, kayak aku... mentret. Ih, you sih gila woi. Aku tambahin juga. Jangan. Di sini enggak kena. Enggak mau, udah kena. Enggak kena. Tuh, warnanya jadi jelek kan gara-gara you. Kayak coklat, kelihatannya enak. Jelek warna yuk, kenapa sih? Apanya lebih bagus kan? Ini lebih bagus ya? Perangi rainbow beruang jiwa. Gak. Kering aja? Tinggal aja. Keringnya itu berapa tahun? Tahun, bukan tahun. Lama banget. Jadi ini kita tinggalin aja. Oke. Ini boleh di. Sumpah, mau dong. Eh mau cap tangan. Wah, jelek. Jelek. Jadi coklat. Ayo jadi itu Grinch. 2 seconds later. Jangan di situ. Widih. Jelek banget warnanya. Jelek. Bukan, tangannya yang jelek kok kayak ayam sih ah. Jelek banget. Wih. Kena. Jangan dong. What's gonna stop? Jangan dong. What's gonna stop? Jangan dong. Ya udah silakan. Iya, silakan ya. Stop, stop. Woi. Udah. Kenapa? Udah, stop. Sabar. Wah, jurek banget. Tapi bentuknya keren ya. Aku kayak gini. Sini coba gabung. Oh, kaget. Sabar. Kan mau minta tas. Tas ya. Aduh. Ini bahaya, jangan gitu dong. Oke. Jadi ini Jerome, apa namanya? Rainbow Mantap. Iya, Rainbow Mantap Jiwa. Terus ini namanya
Tomo. Tomo. Tapi warnanya mantep banget. Namanya Tomoke. Gabungannya Suke Tomo. Tomoke. Kan wasalnya boys. Oke, jadi kalian bisa judge yang mana yang lebih lucu. Obviously bukan dia punya sih. Sumpah kalau kalian lucu sih. Benar kalian curas. Gila sih, udah gila sih. Iya. Coba Lausia boleh kasih rating enggak buat kita punya berdua? Udah juras. Enggak kasih. Kamu Rumi bagus. Ini jurek banget warnanya. Iya, ya. Ih, udah sesuatu deh di sini. Jangan. Udah kuna. Thank you. Thank you ya. Tuh kan gara-gara you. Silakan. Thank you. Kan abis ini kita mau collab sama Jerome Pauline kan. Dia mau ngajak makan guys. Hai kok Jerome, ya apaan itu Win? Ini gimana woy? Gak bisa. Dia belum coba. Udah coba tapi coba gak bisa. Coba dulu, coba sampai selesai. Sakit tuh kak? Sakit lah. Iya, iya, sakit lah. Gak bisa apa. Livi? Livi. Was here. Ini susah banget tulisnya juga. Dah. Oke okay guys, jadi itu aja buat our vlog hari ini. Is this considered a date? Iya, kayaknya. Kayaknya? Iya, kayaknya. Yaudah, anyways, that's it for our date today. Ini di sini ada kayak phone case lagi. Iya, banyak kalian banget. Kayak kepengen coba. Mirip jadi ini kayak gini. For me it's a good date idea karena kan sekarang zaman sekarang bosen enggak sih date? Kayak cuman ke mall muter-muter gitu. Iya, jadi kalau misalnya kalian suka art terus kepengen kayak pergi sama someone that you guys like atau sama teman aja boleh sih ke sini. Anyways, thank you so much for watching this content. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow my Instagram di Vinata. Follow Instagram di Yosuke Sakazaki. Okay. See you guys in the next content. Bye-bye.